Sekarang sudah ada flag society yang ditaja oleh Yahudi Nasoro. The flag society berkembang di Indonesia sangat luas. 4 tahun lepas saya dijemput ke Universiti Muhammadiyah di Jakarta. Dan saya seorang berdebat dengan satu dewan tentang dunia bola atau dia lepe. Rupa-rupanya profesor sana semua percaya pada dia lepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa dhuha'an wal qamara waqad kana zillatu lahum 'ala sayyidina wa sahaba. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian apa demosi merangkap Dewan Nazir, Tuan Nazir, Tuan Imam, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kita melangkah ke tahun 1442-45, dan malam ini saya diminta oleh Rusia satu tajuk barangkali yang jarang dibincang di masjid tetapi dibincang di kelas-kelas sekolah, di kolej ataupun universiti. Dan marilah kita renungi dan kita hayati dengan lada terbuka perbincangan kita yang agak ilmiah barangkali. Dan inilah Elana tadi. Alhamdulillah, satu tahun telah berlalu. Dengan masuknya tahun baru 1445, bermaksud satu tahun lagi lah usia kita berkurangan. Dan usia kita akan berkurangan dan akhirnya tiba masa yang abadi. Alhamdulillah, kita dapat menyambut 1445 dengan penuh kesihatan. Dan alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara wa qad manazila lahu 'ala sayyidina wa sahaba. Ma akhrajallahu dzalika bil haqq fi fasl ayatin kama ya'lamun surah Al-Anzim. Dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya. Dan dialah Allah yang mentakdirkan manazil bulan supaya kamu dapat mengira tentang bilangan tahun, hisab, takwim dan seumpamanya. Dan Allah tidak menceritakan ini semuanya kecuali dengan hak. Allah menjelaskan supaya kamu mengetahui. Di sini Allah menyebut tentang bulan dan matahari. Dua ayat Allah yang agung yang kita gunakan untuk mengira masa, takwim dan seumpamanya. Dalam konteks ini kita lihat satu bulan yang dikira dalam bulan Hijriah ialah lengkapnya satu pusingan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi tidak ada pertikaian, dan satu pusingan yang dilakukan oleh bulan menandakan satu bulan Hijriah. Masa yang diambilnya ialah 29.5, 29 hari 12 jam dan beberapa jam minit yang lain. Oleh sebab itu, tahun Hijriah berubah daripada 29 hingga 30. Kadang-kadang 29 hari bulan, kadang-kadang kita lengkapkan 30 disebabkan bulan tidak sama dengan matahari. Adapun tahun Masihi, kita kira berdasarkan pada matahari. Dan untuk menentukan awal bulan, kita lihat satu peristiwa yang berlaku yang Allah tentukan, iaitu peristiwa tiga jirim langit, iaitu matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis. Dan ini kita panggil ijtimak. Ijtimak yang berlaku pada bulan ini, pada bulan Muharram yang lepas, berlaku pada 18 hari bulan, pada 17 hari bulan, 17 hari bulan Julai. Dan malam itu kita berpeluang untuk melihat anak bulan tetapi tidak kelihatan. Pada 18 hari bulan, malam itu dapat kita lihat anak bulan, dan kita mulakan satu Muharram pada 19 hari bulan Julai. Dan itulah ketetapan Allah untuk menentukan hari dan waktu. Mari kita lihat beza antara tahun Hijrah dengan tahun Masih.
Tahu masih dikira berdasarkan kepada matahari, sebenarnya bumi. Kalau satu bulan Hijriah, sebagaimana kita tunjukkan tadi, dia satu pusingan bulan mengelilingi bumi kita. Sama ada 29 atau 30 hari. Tetapi berbeza dengan tahun Mesih, ia masih ada hubungan. Kita lihat dalam pusingan bumi mengelilingi matahari, dia membuat 360 darjah. Malam ini kita buat sikit pengiraan. 360 darjah satu pusingan. Dan setiap pusingan ini kita bahagi kepada 12 bulan. 360 dibagi dengan 12, kita dapat 30. Maksudnya untuk tahun matahari, Masihi, kita guna 30 darjah untuk satu bulan. Kalau kita kira bulan pula, kalau kita hubungkan dengan matahari, dia melibatkan 29.1 darjah. Susah nak faham. Tak faham, tak apa. Yang saya nak sebutkan di sini ialah perbezaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masihi. Dalam satu tahun Masihi dengan Hijriah, bezanya ialah 11 hari. Sebab satu tahun Hijriah 354 hari. Satu tahun Masihi 365 hari. Cuba tolak. Satu tahun perbezaannya ialah 365 tolak dengan 354. Hasilnya 11. Dalam masa 300 tahun, beza antara tahun Hijriah dengan tahun Masihi ialah 11 kali 300. Hasilnya ialah 3,300 hari. Cuba kira, tekan. 3,300 hari, berapa tahun? Kita bagi dengan 354, dia dapat 9, exactly. Maksudnya dalam 300 tahun, Masihi bezanya 9 tahun, maksudnya bersamaan dengan 309 tahun Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim salatamitin sinina wazadu tisa. Ada pemuda-pemuda ashabul kahfi yang beriman, mereka berada dalam gua mereka selama 300 tahun Masihi ataupun tambah 9 tahun lagi yang bersamaan dengan 309 tahun Hijriah. Allah menceritakan dalam surah Al-Kahfi hubungan antara tahun Hijrah dengan tahun Masihi. Mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan mereka tambah 9 tahun. Maksudnya kata di tafsir 300 tahun Masihi dan bersamaan 309 tahun Hijriah. Maksudnya dalam 100 tahun perbezaannya 3 tahun. Dan baginda Rasulullah wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Maksudnya 61 tahun Masihi. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahawa umur umatnya di antara 60 hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun Hijriah ataupun 58 tahun hingga 68 tahun Masihi. Kita di Malaysia, kita kurang biasa dengan tahun Hijriah. Yang kita biasalah dengan tahun Masihi. Dan kadang-kadang kita lupa bulan-bulan yang Allah tentukan sebagai 12 bulan di sisi Allah ialah bulan yang saya maksud tadi. Mari kita lihat hubungannya. Dan ini contoh apabila kita menyambut satu Muharram dua hari lepas, bulan telah muncul di ufuk timur kita, di ufuk barat kita. Dan kita mulakan menyambut Malam Hijrah dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah Allah berikan kita peluang setahun lagi untuk menyempurnakan tugas kita sebagai khalifah di atas bumi. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang penuh dengan semerbak bunga seperti bunga ini, tahun yang penuh keharuman. InsyaAllah kita akan mudah-mudahan tahun ini lebih baik bertahun semalam. Kita lihat bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Dan sekarang kita sudah berada dalam bulan Muharram. Adik-adik depan saya hafal. Kadang-kadang pelajar mesti pun tidak hafal ini. Kita terlalu jauh dengan budaya kita, dengan syiar Islam itu sendiri, sebab ibadat kita ditentukan melalui tahun Hijriah, bukan tahun Masihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil nahar la yatimmu ila al-bab. Alladzina sallallahu kama huwa qadama lajmihim wa tafakkaru fi khalqis samawati
ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك بقينا عذاب النار صراط العظيم على ميراث. Sesungguhnya dalam perjalanan langit dan bumi, peredaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka ulul albab. Siapakah mereka? Mereka ialah orang yang berzikir ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka bika anta bandar wa hatar kami, tidaklah dikau ciptakan ini sia-sia dan maha suci dikau ya Allah, jauhlah kami daripada azab neraka. Ini matlamat sains teknologi dalam Islam ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka bika anta bandar. Tapi sayang hari ini matlamat pendidikan kita lah professionalism, sedangkan Allah sebut matlamat kajian langit dan bumi ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka bika anta bandar. Kita menyelewengkan jauh daripada matlamat yang khusus ini. Para jemaah yang saya hormati, kita kembali satu masa dulu ketika zaman Baghdad, dan di situ kita lihat rumah Baitul Hikmah telah dibina untuk mengambil sempena dengan ayat yang Allah suruh ini. Allah menyuruh kita supaya mengkaji langit dan bumi, melihat peredaran siang dan malam, bagaimanakah siang dan malam itu berlaku, dan inilah menjadi motivasi kepada ulama ataupun ilmuwan kita semasa dulu untuk membina Baitul Hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya katsiran katsira. Siapa yang Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dikehendaki diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang melimpah. Di atas falsafah hikmah inilah Baitul Hikmah telah dibina. Tujuanlah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quraniyah. Ayat-ayat Al-Quraniyah yang Allah sebut Al-Quran begitu banyak, jauh lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Hakam dan ayat yang berkaitan dengan Al-Quraniyah, ciptaan Allah, keindahan alam dan semesta, sungai, gunung dan sebagainya, dinyatakan sangat banyak dalam Al-Quran, menandakan keagungan ilahi. Di atas dasar itulah, di Baitul Hikmah mereka ada pusat ataupun bahagian-bahagian penterjemahan, bahagian kajian, kajian kemudian kajian langit untuk melihat anak bulan, bintang dan sebagainya, dan ada penjerit dan sebagainya. Saya nak fokuskan kepada kajian yang dilakukan oleh mereka tentang astronomi. Ayat-ayat astronomi sangat banyak dalam Al-Quran pada awal kurun yang ke-8. Umat Islam telah ijma' bumi bulat dan bergerak. Pada awal kurun yang ke-8 misi, ketika Eropah belum ada, ketika England belum ada, gambar ini menggambarkan umat Islam telah ijma' bumi bulat dan bergerak. Bagaimanakah mereka sampai kepada kesimpulan tersebut? Kita lihat bagaimanakah hujah yang mereka berikan. Inilah gambar yang dilukis ketika zaman Al-Ma'mun. Kita lihat peta dunia sudah hampir siap. Dan barat mengatakan mereka melukis peta bohong sama sekali. Pelayaran peta dilukis umat Islam hampir selesai sebelum Eropah mengembara ke sebelah timur. Kalau kita perhatikan di sini, umat Islam melukis selatan di atas, utara di bawah. Dan garis kosong darjah melalui Mekah. Kita lihat di situ. Kosong darjah melalui Mekah. Tepat. Tujuannya kemudian dibahagikan dengan koordinat-koordinat. Garis bujur, garis lintang, supaya setiap tempat di atas muka bumi diletakkan koordinat. Tujuanlah untuk kiblat. Tujuannya di mana kita berada harus kita menghadap kiblat. Maka tujuan yang asas di kaji astronomi ada kaitan dengan ibadah. Itulah falsafah yang asal. Tapi sayang, 1000 tahun kosong darjah di atas Mekah, bila kita kalah dalam kurun yang ke-17, Perancis menguasai dunia, mereka bawa kosong darjah ke Paris. Kosong darjah berada di Paris begitu lama selepas Mekah, dan akhirnya British mengalahkan Perancis dalam peperangan Waterloo. Dan British menjadi kuasa Abang Laut. Mereka bawa kosong darjah ke Greenwich, Greenwich sampai hari ini. Asalnya di Mekah. Begitu jauh sejarah kita. Sehingga pemuda kita di sekolah, di universiti, di kolej, tak tahu pun asalnya kosong darjah di Mekah. Dan Mekah berada tengah-tengah daratan kalau kita perhatikan dalam konteks peta moden hari ini. Apa yang saya sebutkan di sini ialah umat Islam telah sepakat
Bumi bulat, sepakat, ijma, tidak ada beza, berdasarkan ayat Quran yang banyak. Dan mereka buat model ketika di zaman Baghdad, mereka lukis bagaimanakah cakrawala dan sebagainya. Dan gambar ini menunjukkan bahawa umat Islam telah sampai satu tahap ketika England belum ada, ketika Perancis belum ada, ketika Eropah belum ada, kita telah mencapai satu tahap ilmu yang sangat tinggi, tapi sejarah telah dipadamkan sama sekali. Inilah model geluk bumi yang dilukis peta dunia ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Di situ kita lihat peta Afrika sudah hampir separuh selesai. Seluruh Eropah telah dipelajari ataupun telah dipelajari oleh pelajar-pelajar Muslim. Negara kita juga dilukis, bahkan sampai ke China. Di hujung Siberia telah dilukis oleh Islam. Maksudnya Islam telah mengembara sejak zaman Al-Ma'mun. Tapi sejarah tidak pernah diakui oleh mereka. Sebab mereka tulis sejarah kemudiannya, apabila mereka belayar ke timur, mereka mengatakan mereka lah yang menuju jalan ke timur. Sedangkan peta telah selesai dibuat ketika zaman Al-Ma'mun. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah peta dalam bentuk geluk telah ijma'. Dalam kurun yang ke-8 di Baghdad, ulama sudah bersepakat dunia adalah bulat. Dan mereka mengkaji bagaimanakah kejadian langit dan bumi, siang dan malam. Itulah yang ada kaitan dengan hubungan kajian ilmu Al-Quniyah yang sekarang kita sebut kosmologi. Dan kenapakah mereka mengatakan bumi bulat? Ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar menyaksikan apa yang dimaksudkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuqawwirul laila wan nahar wa yaqawwirun nahara wal lail. Di sini perkataan yuqawwir, kalau kita lihat dengan dalamnya maksud yuqawwir, dipusing ataupun diputar. Diputar malam ke atas siang dan diputar malam siang ke atas malam. Kalau kita lihat dalam bahasa asal, yukawir maksudnya kurah. Kurah dalam diambil katakan yukawir. Kurah maksudnya bola. Kuratul kidam, bola sepak. Allah menggunakan yukawirul lailan nahar wa yukawirul naharan lain. Dan asal yukawir ialah kita belik satu yang bulat. Dan siang dan malam berlaku seolah belitan ke atas bumi, yang malam berpindah ke malam, ke siang, siang ke malam. Dan umat Islam menggunakan ayat ini untuk melukis peta geluk yang pertama. Ayat Al-Quran memandu mereka untuk mengkaji alat-alat bentuk bumi. Dan ayat ini menyaksikan bahawa bumi bukan sahaja bulat tetapi bergerak. Dan ayat lain yang mengatakan bumi bergerak, Watarul jibal tasbah jamiatan wahiyatan umarul sahabat sunallah ladhi atanakul la syait. Dan kamu lihat gunung diam di tempatnya, tidak bergerak-gerak. Sedangkan bumi itu bergerak, gunung itu bergerak, kata Allah. Gunung yang kamu sangka diam itu sedang bergerak, laju seperti bergeraknya awan. Maksudnya bumi ini yang bergerak. Kalaulah gunung yang tetap yang kita lihat itu bergerak, maksudnya bumi kita yang berputar. Itu sebab umat Islam telah sepakat bumi bulat dan bergerak. Ketika Eropah mengatakan bumi seperti meja, datar. Ketika Eropah takut untuk belayar sebab mereka sangka dunia bulat, dunia lepek, umat Islam telah mengembara sampai ke seluruh hujung dunia. Mereka melukis peta ini berdasarkan pengalaman mereka. Ketika zaman Al-Ma'mun telah sepakat bumi bulat dan bergerak. Dan kita lihat apakah yang dilakukan oleh umat Islam. Apakah maksud yukawir? Ahli tafsir mengatakan walau lam yakun tadur hawla bihwariha amal asyam matubadil lail wan nahar. Ayat ini kata ahli tafsir, sekiranya bumi tidak berputar, tidak berlaku siang dan malam. Berlakunya siang malam yang yukawirun lail wan nahar wa yukawirun nahar wan lail, maksudnya bumi bulat dan bergerak. Ini disebut oleh ahli tafsir kita. Wa mana yukairul lail 'ala nahar wa yukairun nahar 'ala lail ayushi kullu wahidin minhuma al-akhar kannahu yalufu 'alayhi wa huwa wasifun wadih ad-dalalah 'ala karatil ard. Ini ayat ini secara jelas membuktikan dunia bulat.
dengan bahasa Arab yang balaghah bahasa Arab. Allah menggunakan yukawir. Kawaro, orang Arab kalau ada pakai serban, dia kawaro imamah. Dia kawaro imamah, maksudnya dia belit serban dia ke atas kepalanya. Belit itu maksudnya bulat. Kinayah, Allah menunjukkan secara halus bumi ini bulat dan bergerak. Tuan-tuan, kita lihat mula-mula sekali ketika zaman Baghdad, umat Islam sepakat bumi bulat dan bergerak. Bagaimana kepergerakan ini dikaji seterusnya dalam ayat surah Al-A'raf. A'udzu billahi syaitan rajim. Inna rabbakal ladzi khalaqas samawati bi sitati ayyam thumma sawash yughshil al-nahar yatlubuhu hasitha wa syamsu qawlan nujum musawatin bi amrih ala lahul haqq wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-Azim. Dan sungguh Tuhan kamulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah istiwa pada di atas arasy. Kemudian Allah menutupkan malam dengan siang. Dan ia telubu hadithah yukshilan nahar, ia telubu hadithah, malam ikut siang dengan cepatnya. Ia telubu hadithah, Allah jadikan siang dan malam, masukkan siang ke atas malam, dan malam dan siang itu malam ikut siang dengan cepat, maksudnya bumi berputar dengan cepat. Sekarang saintis dapat trace ke belakang. Pada masa yang tertentu, satu hari satu malam ialah 19 jam. Lepas 19 jam jadi 20 jam. Lepas 20 jam 21, 22, 23 dan sekarang 24 jam satu hari semalam. Selepas 24 jam 25 jam. Lepas 25 jam 26 jam. Akhirnya bumi akan berhenti putaran dan yang terdedah pada matahari akan siang selama-lamanya. Yang terlindung daripada matahari akan malam selama-lamanya. Dan sekiranya Allah menjadikan siang selama-lamanya, siapakah yang bakal meletakkan malam pada kamu? Tidak ada, ya Allah. Dan inilah ayat-ayat kunyah yang dikaji ketika zaman Al-Ma'mun. Ketika itu negara Eropah belum ada satu pun. Dan umat Islam telah mengkaji, membuat model bumi ketika dunia belum ada tamadun. Dan model ini kita dapat saksikan sampai hari ini. Dalam konteks ini Allah menyatakan wa yatallahum wa yatallahumul ladun nahar wa yatallahumul ladun thawminuhun nahar wa idzahum muslimun. Dan di antara ayat-ayat Allah ialah Allah insilah naslahu. Dalam bahasa Arab insilah maksudnya naslahu ini diambil kata insilah. Insilah ini apabila kita sembelih lembu, kita kupas kulit. Daripada kulit kita kupas sedikit demi sedikit, itu dalam bahasa Arab insilah. Dan Allah menggunakan kata yang sama untuk malam. Allah menggunakan insilah untuk malam dan siang. Cukup ganjil. Sebab orang Arab menggunakan naslahu ini untuk binatang. Tetapi Allah guna waitallahumul lailu naslahu minhun har. Antara ayat Allah, keagungan Allah ialah Allah insilah. Nak terjemah tak boleh. Insilah maksudnya perlahan-lahan tempat yang malam di cerahkan perlahan-lahan seperti kita kupas kulit. Dan exactly berlaku sebagaimana ini. Exactly berlaku malam seperti kita buang kulit dan yang terdedah ialah siang. Allah menggunakan kata yang sangat halus untuk menceritakan bagaimanakah kejadian langit dan bumi. Dan ini banyak diterangkan oleh dalam tafsir, tuan-tuan boleh rujuk Al-Asas fi Tafsir oleh Profesor Syed Hawa. Saya merujuk tafsir Sanghawa, Profesor Sanghawa banyakkan Al-Asas fi Tafsir. Ada 11 judul, 11 jilid. Yang mengambil masa bertahun-tahun untuk tamat satu tulisan tafsir yang sangat luas. Dan kecenderungan Sanghawa ialah untuk melihat ayat kunyah dalam bentuk yang sebenarnya. Dan apa yang sebutkan dalam ini ialah sebahagiannya saya petik daripada tafsir Al-Asas fi Tafsir. Al-Asas fi Tafsir oleh Profesor Sanghawa yang telah kembali ke rahmatullah beberapa tahun lepas. Kemudian kita lihat hari ini, apakah siang kita? Rupa-rupanya siang ini di atas muka bumi. Di atas langit tak ada siang.
Rupa-rupanya siang ini daripada muka bumi sampai ke satu lapisan ozon. Lepas itu gelap. Seolah dia kulit. Cerah ini seperti kulit. Sebab di atasnya cukup ganjil, matahari di atas. Bila dia pancar ke bumi, sepanjang perjalanan ini gelap, sampai ke bumi dia cerah kembali. Rupa-rupanya untuk cerah ini, mesti ada anasir ataupun ada medium yang menyebabkan cahaya dapat kita lihat. Dan Allah sebut mubsaratan. Mubsaratan ini ialah fa'il mutaddi. Maksudnya, diperlihatkan kita. Bukan kita lihat. Maksudnya cerah ini Allah berikan cahaya kepada kita untuk lihat di atas muka bumi ini waktu siang. Dia cerah sebab cerah ini adalah satu lapisan saja. Seperti kulit haiwan. Dan Allah menggunakan ayat tadi, naslahu minhu nahar. Seolah-olah kulit dikupas dan kita lihat siang dan malam. Seolah-olah kulit dikupas dan menyerlahkan siang daripada malam. Wallahualam. Dan Allah menceritakan tentang matahari pula. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika qadarul 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta a'tadil qadim. Lasyamsu yang bagilah atrakal qamar. Walal subhat walal lail subhat. Wa kullum fi falakin yasbahun. Ayat ini cukup indah. Dengar, kita tengok secara kasar. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari berlari. Allah kata berlari. Kalau kita manusia, kita tak kata berlari. Kita kata tamur. Asyamsu tamur. Dan matahari beredar. Tapi Allah kata berlari. Wasyamsu tajri. Tajri ini digunakan untuk binatang. Manusia. Manusia berlari. Binatang berlari. Tapi Allah mengatakan wasyamsu tajri. Matahari berlari. Limustaqarrin laha. Mustaqor, apa dia mustaqor? Mustaqor ialah tempat akhir dia. Matahari dia berlari laju, Allah kata dia ada tempat akhir dia. Sampai ke mustaqor, dia tak boleh pergi lagi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Rupa-rupanya matahari ada tempat akhir dia. Kita tak tahu di mana. Tetapi tempat akhir ini, apabila matahari sampai di situ, dia akan reverse ke belakang kembali. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika takdirun 'azim, itulah takdir Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarna, dan bulan pula kami takdirkan. Dan ayat ini cukup ganjil. Allah mulakan dengan nasab wal qamara. Selalunya wal qamaru, tapi dia jadi fa'il duduk depan. Dia dalam mafhum ni dia duduk depan, cukup ganjil. Tentu ada sebab. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan Allah mentakdirkan bulan manazil ya, sehingga akhirnya dia kembali daripada kecil besar, besar pernama kecil balik, akhirnya kembali seperti tandan tamat yang tua. La syamsu yanbaghi laha an turikal qamar, matahari tidak boleh mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak boleh mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahun. Inilah yang menjadi rahsia kepada kejadian alam ini, kata Profesor Said Awad dalam tafsirnya. Wa kullum fi falakin yasbahun. Mari kita tengok ayat ini. Wa kullun dalam bahasa Arab maksudnya kulluhum. Dalam bahasa Arab kullum bermakna kulluhum. Setiap yang disebut tadi. Apa yang kita sebut tadi? Cuba tengok yang Allah sebut tadi. Allah sebut matahari, Allah sebut bulan, kemudian apa lagi Allah sebut? Allah sebut malam, Allah sebut siang. Empat perkara. Dan wa kullum fi falakin yasbahun, semua yang Allah sebut tadi, semuanya sedang berada di atas falak. Tetapi wa kullum fi falakin yasbahun, yasbahun itu maksudnya jamak. Kalau kita kata matahari dengan bulan sahaja yang Allah maksud itu yang di atas orbit, salah. Sebab Allah sebut yasbahun. Yasbahun maksudnya ada tiga atau lebih. Memang tiga lebih. Di sini ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Siang dan malam bukan objek, dia sifat. Sifat berlaku kepada bumi.
Siang malam bukan objek, dia sifat, kata Profesor Schopenhauer. Dia adalah berlaku pada bumi. Maksudnya Allah sebut tiga objek. Tiga objek dalam surah Yasin ini maksudnya matahari, bulan dan bumi. Wa kullum fi falakin yasbahun. Yasbahun ialah berenang. Kalau yusabihun, tasbih. Adik-adik kena faham bahasa Arab dengan sempurna. Kita harus belajar bahasa Arab dengan sempurna supaya kita dapat mempelajari ayat-ayat Al-Qurniyah dengan kaedah yang tepat. Saya ambil masa 20 tahun untuk belajar belawah Al-Quran. 20 tahun, tuan-tuan. Daripada saya muda sampai saya tua. Dan kita harus belajar belawah dengan mendalam supaya kita dapat merasai nikmat mukjizat Al-Quran. Dan kita cuba lihat di sini, wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya di atas falak mereka sedang beredar, berenang-renang. Sekarang kita tahu bahawa bulan sedang berenang di atas udara. Dia seperti orang berenang. Exactly. Pada mulanya kita sangka kinayah, tetapi hakikiyun. Yasbahun maksudnya tiga objek lebih. Kita lihat tafsir. Wasyamsi li mustaqarrin laha. Kita lihat sains pula. Matahari kita berada di hujung dunia. Ini ialah galaksi kita. Matahari duduk di hujung galaksi. Dan dia akan bergerak ke depan. Tepatnya sangat sedikit lagi. Ada sikit lagi tempat nak pergi, tuan-tuan. Itu sebab ahli sains kecup perut. Sebab matahari sudah sampai ke tempat dia. Hampir. Wasyamsi li mustaqarrin laha. Matahari berlari laju menuju tempat akhir dia. Sains kata dia panggil solar apex. Solar apex maksudnya matahari pergi tak boleh sampai lagi. Dia mesti berhenti di situ. Dan dunia akan berakhir. Saintis menggambarkan tempat itu sangat dekat. Hadis-hadis sendirilah menggambarkan kita berada di akhir zaman. Sains menggambarkan kita berada di akhir zaman. Dan bagaimanakah kita lihat tiga objek Allah sebut wa kullum fi falakin yasbahun. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi. Tiga-tiga bergerak laju. Tiga-tiga, bumi, bulan, matahari bergerak laju. Yang paling laju ialah matahari. Yang kuning itu matahari. Yang biru itu ialah bulan dan bumi. Ini ialah trajektori yang diambil dengan yang sebenarnya. Yang diambil dengan sebenarnya dilukis kembali. Ini yang berlaku di langit tadi. Dan subhanallah, tuan-tuan, Allah sebut wa kullum fi falakin yasbahun. Kalau orang Arab bercakap, dia kata wa kullum fi aflakin yasbahun. Sebab tiga objek takkan satu falak. Tetapi Allah kata satu falak, satu falak saja. Exactly sekarang kita tahu satu falak. Sebab bulan ikut bumi, bumi ikut matahari, matahari ikut galaksi. Semuanya ditawan oleh matahari. Maksudnya dia berjalan atas satu falak. Wa kullum fi falakin yasbahun. Atas falak, satu falak je. Bukan fi aflakin yasbahun. Kalau kita melihat balawah Al-Quran, kita terduduk, tuan-tuan. Begitu indah, cantik dan sangat-sangat indah kalimah Al-Quran. Menggambarkan apa yang berlaku, ini bukan dikaji oleh orang Islam, dikaji oleh orang bukan Islam. Dan kita banding dengan ayat Qurniyah yang Allah sebut dalam ayat yang banyak, menggambarkan satu perkara yang sama. Dalam konteks ini, kita lihat bagaimanakah matahari berjalan. Dia tidak berjalan lurus, tuan. Dia berjalan seperti ini. Seperti gelombang. Allah sebut wasyams tajri, ganjil sungguh. Matahari berlari. Manusia berlari. Rupa-rupanya kalau kita ambil kuda yang berlari, kita ambil di kaki dia satu titik, kita lihat bagaimanakah kaki dia berjalan. Exactly sebagaimana matahari berjalan. Sangat-sangat tepat. Allah kata wasyams tajri mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azim alim. Dan inilah keindahan ciptaan Allah yang cukup mengagumkan. Ini ialah trajektori yang dikaji oleh mereka, kita pinjam. Perjalanan matahari masih kuning, bulan putih, matahari biru.
Itulah perjalanan alam langit, semuanya sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit bumi. Rupa-rupanya seluruh bulan, matahari, bumi sedang bertasbih. Subbaha lillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la takuna tasbihahum, tak ada satu pun di langit bumi kecuali mereka sedang bertasbih. Manusia lupa tasbih, tetapi seluruh alam semesta bertasbih. Termasuk atom dikelilingi oleh elektron. Elektron berputar sebab dia sedang bertasbih. Kalau elektron tak berputar, tak ada elektrisiti kita. Elektrik kita ada sebab ada elektron yang berputar. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la taqouna tasbihahum. Tidak satu pun di langit dan bumi kecuali mereka sedang bertasbih. Mereka bukan saja bertasbih, tetapi mereka sedang bersujud. Alam taran Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardhi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa kasrun min nas wa kasrun haqal azab wa man yuhinillahu fama lahu min krim innallaha la yashaa. Apakah kamu lihat bersujud pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi? Matahari bersujud, bulan bersujud, bintang-bintang bersujud, pohon bersujud, gunung ganang bersujud, seluruh binatang melata bersujud. Ramai manusia bersujud, alhamdulillah kita termasuk. Dan ramai manusia tidak bersujud yang berhak azab Allah ke atas mereka. Dan siapa yang Allah hina mereka, tiada siapa yang dapat memuliakan mereka. Allah melakukan apa yang mereka, yang dia kendaki, al-hajj. Tuan-tuan, Allah sebut wa kullum fi falakin yasbahun. Kullum maksudnya tiga atau lebih. Yasbahun maksudnya lebih, tiga ataupun lebih. Kalau dua, Allah sebut kilahuma. Tetapi Allah sebut kullun. Kullun maksudnya lebih, tiga ataupun lebih. Kalau dua, kilahuma. Kalau banyak, kullun. Kullun tanwin dalam bahasa Arab maksudnya kulluhum. Hum tidak masuk dalam ayat ini, tetapi maksudnya understood. Bacanya kullun, tapi maksudnya ialah kulluhum. Fi falaki yasbahun maksudnya bumi, bulan, matahari, semuanya sedang berenang-renang. Dan ada satu ayat yang jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqa an-nahar wasyamsa wa qamar kullun fi falakin yasbahun. Ini sekali lagi. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Setiap yang disebut tadi kullun fi falakin yasbahun. Ahli tafsir mengatakan lafaz kullun maksudnya ialah al-ard, asy-syams wal qamar. Tiga objek. Kita bagi ruang untuk azan dulu. Silakan. Allahu akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah, kita sambung sila kita. Ayat yang kita baca tadi, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Dialah menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan. Semuanya sedang berenang-renang, beredar di atas kepala. Kata Sang Hawa, mana kullun fi falakin sabahun itu, kalimah kullun, termasuk allayl wan nahar, malam dan siang, matahari dan bulan. Siang dan malam tidak bukan objek, tetapi tempat berlakunya siang dan malam adalah bumi. Seolah-olah Allah menggambarkan bahawa tiga objek tadi ialah bumi, matahari dan bulan. Itu sebab akhirnya Allah sebut kullum fi falakin yasbahun. Ada tiga objek atau lebih. Yasbahun maksudnya tiga atau lebih, tak mungkin dua. Kalaulah kita kata dua saja sebagaimana tafsir lama, hanya bulan dan matahari, tak mungkin Allah kata wa kullum fi falakin yasbahun. Kullu fi falakin sabahun, tak mungkin. Allah akan katakan kilahuma fi falakin yasbahani. Kalau dua. Kalau Allah kata yasbahun, maksudnya tiga atau lebih. Bumi, bulan, matahari. Sekarang, ulama ketika zaman Baghdad sudah sepakat bahawa bumi bergerak, bulan bergerak, matahari bergerak. Dan bagaimanakah jadinya siang dan malam? Ayat yang kita baca tadi. Inna fi khalqis samawati waktilah filan nahar. Bagaimanakah perubahan siang dan malam? Itulah yang dikaji oleh Balai Cerak Baitul Hikmah. Dan mereka buat model seperti ini, bahawa bumi bergerak. Dan di sini kita lihat, saya petik daripada tafsir. Dia kata kullum fi walakin yasbahun allati jat fi ayataini la'annahu law kana maqsud bisabhi asyam sabar fahasab la ja'a ta'bir bitathniyah wa kilahuma yasbahan sebagaimana saya sebutkan tadi. Jelas ketika zaman Baghdad, bulan, bumi, matahari semua bergerak, semuanya bertasbih, tak ada satu yang diam. Wa kullum fi falakin yasbahun, semuanya sedang bertasbih, semuanya sedang berenang, semuanya sedang melakukan tugas yang Allah telah tetapkan, tidak pernah silap sedikit pun. Tuan-tuan yang semati, tidak sempat saya nak huraikan tafsir ini yang saya petik daripada Profesor Sayyid Hawa. Dan mereka telah sepakat tiga objek, matahari, bumi, bulan bergerak. Bagaimana pergerakan tersebut? Dan inilah yang dikaji oleh umat Islam terdahulu. Mereka buat model seperti ini. Mula-mula sekali kita pegunkan matahari supaya kita dapat lihat pergerakan. Bulan yang putih ikut bumi yang biru. Bumi ikut matahari. Matahari berlaju ke depan mengikut galaksi. Di sini saya pegunkan sementara. Kemudian matahari bergerak ke depan.
payah kita nak bayangkan. Sekarang dengan komputer, NASA buat satu simulasi dan saya pinjam simulasi mereka. Simulasinya, bulan ikut pusing bumi, bumi ikut matahari, matahari ikut galaksi. Maksudnya, tak ada satu pun yang diam di atas langit. Semuanya sedang bergerak. Dan tuan-tuan, ini diketahui oleh sekurang-kurangnya 3 saintis Muslim. Al-Biruni mengatakan bumi kelilingi matahari. Berdasarkan ayat Quran tadi, Al-Biruni bukan sahaja ahli saintis, tetapi dia adalah ahli tafsir. Yang kedua adalah As-Sijazi mengatakan bumi mengelilingi matahari berdasarkan ayat Quran tadi. Berdasarkan ayat Quran ini, maka As-Sijazi mengatakan bumi mengelilingi matahari, bukan matahari keliling bumi. Yang ketiga Az-Zaqali. Az-Zaqali ialah ahli astronomi Islam yang sangat besar yang mempengaruhi Eropah. 3 tokoh saintis Muslim mengatakan ayat Quran yang kita baca tadi jelas mengatakan bumi kelilingi matahari, bukan sebaliknya. Inilah pandangan saintis tafsir kita. Inilah model yang dilakukan oleh umat Islam. Bumi mengelilingi matahari, matahari bergerak laju ke depan, tak ada satu pun yang diam. Yang membentuk siang dan malam dan juga musim dan sebagainya. Dalam konteks ini, sekarang saintis dapat melihat bagaimanakah proses equinox, proses solstice yang barangkali panjang masa untuk saya terangkan, cukuplah setakat itu untuk mengatakan bahawa bumi bergerak berdasarkan sunnatullah dan menghasilkan 4 musim yang kita saksikan hari ini. Dalam pergerakan ini ada satu musim ketika bulan Jun ini, bulan Julai ini, yang kita panggil summer solstice, ketika matahari berada jauh daripada matahari, bumi jauh daripada matahari. Kita lihat bumi condong ke arah 23 darjah lebih kurang, menyebabkan kawasan utaranya terdedah pada matahari, walaupun dia berputar ke mana pun, dia masih cerah selama 6 bulan. Di kawasan utara bumi, kutub utara, tepat di kutub utara, dia siang 6 bulan. 6 bulan siang yang tidak ada malam sama sekali. Dan Allah rakamkan peristiwa ini dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. A'udzu minasy syaithanir rajim. Hatta iza barra matar syamsi wa jadaha talu alaikum lan najahum min dunya sitra. Sehingga Zulkarnain mengembara ke sebelah matahari terbit. Dan akhirnya sampai ke satu tempat yang matahari itu terbit ke atas satu kaum yang kaum itu tidak dapat berlindung daripada matahari. Matahari terbit ke atas satu kaum, kaum itu tidak dapat berlindung daripada matahari. Maksudnya kata di tafsir, wama likauni syams ad-daimah indahum. Maksudnya matahari tidak ghurub. Maksudnya sentiasa matahari di atas kepala mereka, tak turun-turun. La taru anhum ghuruban yuzkar, dan tidak ghurub, dan dia adalah siang selama-lamanya selama 6 bulan. Ketika Zulkarnain sampai di sini, tak ada malam. Dan sekarang kita temui tempat yang seumpama yang ditemui oleh Zulkarnain ialah kawasan di kutub utara. Di situ tidak ada malam selama 6 bulan. Dan subhanallah, Allah rakamkan dalam Al-Kahfi yang sekarang disebut oleh Profesor Said Hawa mengatakan bahawa tempat itu ialah kawasan kutub utara. Dan Zulkarnain diberi pertolongan Allah pada bangsa sahabat, dan Allah berikan mukjizat kepadanya untuk sampai ke hujung dunia. Dan perjalanannya semua jauh, tapi Allah sampaikan mereka ke tempat yang tidak matahari tidak jatuh. Sebab lam najahum min dunia sitra dunia, ha itu kembali pada matahari. Maksudnya mereka tidak boleh berlindung pada matahari. Maksudnya siang 24 jam. Hari ini kita temui tempat itulah di kawasan kutub utara. Tuan-tuan, bagaimana kegerhana matahari berlaku? Al-Biruni telah menjelaskan bagaimanakah bumi, bulan dan matahari dalam satu line, maka berlaku gerhana matahari. Panjang dalam tulisan Al-Qanun Al-Masudi yang tulis Al-Biruni. Pemuda-pemuda harus belajar kembali kitab ini sebab dia menceritakan apa yang berlaku yang dikaji oleh barat sekarang. Peristiwa ini ialah disebabkan peristiwa gerhana yang berlaku ketika Rasulullah dalam satu hadis yang panjang muttaqul alaih diceritakan bahawa inkhasafat asyamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqama qiyaman tawilan nahwa min qatib baqarah.
Semarukan rukan tawilan, semarukan pakuama kiaman tawilan, wabadun kiaman awal, semarukan rukan tawilan, wabadun kiaman awal, ila akhiri. Rasulullah bersolat khusuf satu masa dan Rasulullah berdiri lama membaca Al-Fatihah dan surah sekadar surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk. Rasulullah intidar dan baca Al-Fatihah lagi dan baca sekadar surah Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah dengan Imran. Kemudian Rasulullah rukuk dan sujud. Itu rakaat pertama. Bangkit yang kedua, Rasulullah baca dua surah lain dengan dua Al-Fatihah tadi, barulah rukuk yang kedua, barulah selesai. Dan selepas Rasulullah selesai, matahari telah kembali cerah semula. Ini hadis yang mutaqallai. Tuan-tuan, umat Islam menjadikan hadis ini sebagai motivasi untuk mereka mengkaji bagaimanakah peristiwa gerhana. Sebab gerhana ada hubungan dengan ibadah. Dalam konteks ini, kita lihat Al-Biruni mengkaji tentang gerhana. Sebelum England wujud, England wujud kurun yang ke-11, 10 dan 11, dan ini dilakukan 9 dan 10. Ketika kajian umat Islam lengkap, Eropah belum ada. Bagaimanakah mereka maju sekarang? Kita lihat bagaimanakah mereka maju sedangkan mereka masih dalam zaman gelap kurun ke-10. Mereka maju dalam kurun ke-17. 17 baru mereka maju. Tuan-tuan, begitu juga dengan gerhana bulan dikaji oleh ulama kita bersama dengan saintis sebab dia ada hubungan dengan ibadah. Kita lihat orang barat pula. Bible mereka. Bible mereka mengatakan bumi rata. Bumi rata. Bible jelas bumi rata. Sekarang Al-Quran mengatakan bumi bergerak sebagaimana yang kita faham sekarang. Tetapi orang Kristian mengatakan bumi rata macam meja ini. Ini dinyatakan dalam kitab Bible. Menyebabkan orang lari daripada agama Kristian. Orang masuk Islam. Dan oleh kerana ramai sangat orang masuk Islam di Eropah, mereka ajak pemuda Islam, marilah kita sama-sama kata bumi rata. Sehingga persatuan bumi rata tersebar seluruh negara Islam. Dan di belakangnya ada aktiviti yang besar untuk supaya pemuda-pemuda kita percaya kepada dunia bulat supaya Islam tidak laku lagi. Mereka ada agenda yang besar. Ditawan oleh berbagai-bagai gergasi, persatuan gergasi di belakang ini untuk menaja bumi rata. Dan saya dapati setiap masjid saya pergi, soalan yang paling popular, bumi ini bulat atau rata? Mereka telah pengaruhi oleh Kristian. Mereka telah dipengaruhi oleh Kristian, menjala masuk ke dalam masyarakat Islam. Ini ialah gambar Bible. Tuan-tuan, Bible mengatakan bumi diam, matahari pusing. Yang besar pusing yang kecil. Ini ajaran gereja. Dan apabila Galileo hidup dalam kurun 17, dia baca tulisan umat Islam, dia baca buku Al-Biruni, dia baca buku Az-Zakali, dia baca buku Az-Zajali tadi. Dan keseluruh ulama Islam tadi, satu Islam mengatakan bumi mengelilingi matahari. Maka dia kata di Eropah, dia bercanggah dengan gereja. Bila dia mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia berbeza, dia bercanggah dengan gereja. Dan dia membaca kitab Sijazi. Dan dia dibawa ke penjara. Dia dibawa ke mahkamah sebab dia mengatakan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan gereja mengatakan matahari kelilingi bumi. Siapa yang kata bumi mengelilingi matahari salah dengan ajaran gereja dan dia berhak untuk dibunuh serta-merta. Bunuh dengan bakal sehidup-hidup. Ini ialah pembicaraan kurun yang ke-17. Tetapi barat tak akan cerita perkara ini kepada kita. Kisah yang sedih ini tidak akan dicerita oleh mereka. Maka tuduhan dilakukan kepada Galileo. Kalau salah, dia akan dibakar. Kalau mahkamah dapati mengatakan bumi mengelilingi matahari, kalaulah ini disabit oleh mahkamah, hukumnya mati. Maka tuduhan dibacakan pada Galileo. Ini tuduhan dia. Dan dia dapati bersalah. Kamu Galileo berarti bersalah dan sekarang kamu berhak dibakar oleh gereja sekarang juga. Gereja bagi peluang terakhir pada kamu. Wahai Galileo, apakah kamu mengaku salah ataupun
kamu tarik balik patah kamu. Kata beliau, saya bersedia untuk mati. Saya kata matahari, bumi mengelilingi matahari. Kata gereja, kardinal mengatakan, apakah kamu menyanggah gereja Bible yang mengatakan matahari mengelilingi bumi? Apakah Bible salah? Wahai Tuan Kardinal, saya betul. Gereja betul. Tapi saya betul. Sebab saya ready untuk mati sekarang. Saya sudah bersedia untuk mati, dibakar hidup-hidup sekarang. Sebab saya yakin bumi mengelilingi matahari. Saya buat kajian. Dan kalau demikian, kata kawan dia, maka kamu sekarang akan dibakar. Kawan dia sepeluk memeluk kawan-kawan yang ada dalam perbincangan ini, meluru kepada Galileo, wahai Galileo, kami sayang pada kamu. Mengalahlah hari ini. Dan katalah kamu bersalah. Mengalah bukan berarti kalah. Dan Galileo mengatakan, kalau begitulah para sahabat sekalian, saya mengaku saya salah. Dan gereja melepaskan dia daripada hukum bunuh. Mengatakan bumi bulat sudah cukup untuk dibunuh. Sekarang dia masuk ke dalam pemuda Islam. Seluruh masjid di Malaysia saya pergi. Setiap masjid akan ada soalan, bumi bulat ataupun lepet. Setiap masjid. Maksudnya, pengaruh Kristian telah sampai ke dalam masjid kita. Tuan-tuan yang semati, lepas dia dilepaskan, Eposi Mawai, dia kata dalam bahasa dia. Saya yakin bumi bergerak. Saya yakin sebagaimana orang Islam kata, bumi bergerak. Saya kata bumi bergerak. Rupa-rupanya yang kata diam ini orang Kristian. Dan ini seorang profesor. Profesor ini bernama Profesor Bruno Guidoni, seorang saintis agung Perancis. Kenapa saya sebut namanya? Allah berikan hidayah padanya dengan ayat kurniah Al-Quran. Dia mengkaji tentang ayat-ayat sebab dia adalah ketua bala cerap di Lyon, Perancis. Dia adalah Dr. Bruno Guidoni. Kemudian bila dia masuk Islam, dia letakkan namanya Dr. Bruno Abdul Haq yang jelas mengkaji Al-Quran. Sebab dia setiap kajian dia dalam di Perancis, dia dapati sangat tepat dengan Al-Quran. Bercanggah dengan Bible. Dan akhirnya Allah berikan dia hidayah, dia masuk Islam. Dia menulis dalam bahasa Perancis banyak buku-bukunya, tetapi sayang orang Malaysia hanya tahu bahasa Inggeris. Lalu tulisan profesor ini terhindar daripada orang Malaysia. Dia menulis banyak kitab-kitabnya, buku-bukunya, dan dia disahkan sebagai orang Islam, 500 umat Islam yang paling berpengaruh. Maksudnya dia bukan sembarang orang. Dan dia menghadiri satu seminar. Ini saya nak sebutkan. Menghadiri satu seminar, dia yakin dengan ayat Quran ini bahawa bumi bergerak mengelilingi matahari sebab ayat Quran yang menyatakan demikian. Dan dia yakin bahawa sebagaimana Al-Quran, sebagaimana itulah kajian dia. Dan dia menyatakan berkali-kali dalam lecture-nya, mengatakan apa yang saya tertarik dengan Islam ialah dengan ayat surah Anbiya tadi. Saya tertarik dengan Islam sebab ayat surah Anbiya. Surah Anbiya ini mengatakan bahawa apa yang diletakkan model seperti ini. Kemudian saya pergi satu seminar antarabangsa. Sesaintis berkumpul dan rupa-rupanya Saudi menghantar seorang wakil bukan saintis, tetapi seorang ulama. Ulama yang pakar dalam Al-Quran. Namanya Syekh Bandar Al-Khaibar namanya. Dia memberikan ucapan di depan saintis. Dia mengatakan, berdasarkan Al-Quran, bumi tak bergerak. Terperanjat Profesor Gruno. Profesor Gruno terperanjat. Sebab ulama besar Saudi mengatakan bumi tidak bergerak. Dan kata profesor ini, ini rupa dia. Dia kata, hal ard thabitah an tadarhaq mustahidan bikalam syahin Abdul Aziz bin Baz wa Saleh Fauzan, ard thabitah la tatahrak. Berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang lebih besar pada saya, iaitu Abdul Aziz bin Baz dan Saleh Fauzan mengatakan bumi tidak bergerak. Hadza huwa maqtadin nusus, ini dinyatakan Al-Quran. Tadi ketika ulama kita berada di Baghdad, mereka telah sepakat ijma', tetapi bersalahan dengan ulama yang hidup dalam kurun satu. Dan dia kata ard sabitah la tahqa,
bumi tetap tak gerak. Hadza huwa maqdun nusus, inilah jadinya tegak Al-Quran. Dan terperanjat seluruh dunia. Sebab dia berucap dalam majlis Islami. Dan seluruh Eropah mempermainkan Islam. Dengan ucapan ini, dunia menghina Islam. Keluar berbagai-bagai berita seluruh Eropah. Ada lagi orang kurung 21 ini yang percaya dunia bulat, rata dan tak bergerak. Dipermainkan kita. Kita diperlekehkan. Sebab seorang ulama bercakap demikian. Apakah pandangan ulama lain? Dan kata profesor tadi, saya, ketika Galileo dibunuh, hampir dibunuh ketika mengatakan sistem heliocentrik, maka orang yang hidup kurun satu mengatakan geocentrik. Cukup malam. Dan sekarang kita ada dunia yang sudah canggih. Manusia menerokakan angkasa. Manusia tengok kembali bumi. Tergolek-golek seperti bola. Tergolek-golek seperti bola. Sekarang kita naik ke atas. Kita tengok ke bawah. Dan kita ada ISS, International Space Station. Kita tengok bumi di bawah bulat macam bola. Confirm. Sebagaimana Al-Quran sebut. Tak sama seperti Profesor tadi kata. Profesor Saudi kata tadi tak sama dengan yang dilihat di sini. Dan kita lihat. Sekarang IS pusing 31 kali satu hari. Persoalan solat, bagaimanakah solat sebab subuh 31 kali satu hari. Dan inilah diperbincangkan saya ke Kota Baru 3 hari lepas, 4 hari lepas, membincangkan bagaimanakah solat bila kita pusing 31 kali satu hari. Kita rujuk kepada tempat yang kita berlepas tadi. Kita rujuk pada Kazakhstan, kalau dia solat zuhur, kita solat zuhur. Walaupun di atas berbeza. Tuan-tuan, gambar yang diambil bukan rekaan. Dan dilihat ke bumi, satelit, tengok satelit. Bumi kita penuh dengan satelit. Ketika dunia berebut-rebut membina satelit di atasnya, beribu, setiap negara ada puluhan ribu satelit, kita ada 11. Yang berfungsi 3 saya diberhakkan. Yang 7 tak faham, tak berfungsi. Mereka ada ribu satelit dapat melihat melihat segala rahsia di atas muka bumi. Siapa kuasa langit, dia kuasa bumi. Bumi kita just one dot. Ini bumi yang diambil gambar daripada atas. Satu titik. Just one dot. Bulat. Jelas. Confirm. Dan cukup menyayat hati apabila wakil Saudi menyatakan sebaliknya. Dan profesor ini mengulas panjang lebar. Dia pegang dada lama-lama. Saya masuk Islam sebab saya tertarik dengan surah Al-Anbiya. Sedangkan ulama yang bercakap dalam bahasa Arab tidak dapat memahaminya, kata profesor ini. Saya orang Perancis, saya faham bahasa Al-Quran. Sebab saya belajar bahasa Al-Quran. Sedangkan orang yang bercakap bahasa Al-Quran tidak memahami apa yang maksud sebenarnya. Bukan saya kata. Tuan-tuan, ketika selain mereka telah gezek di atas langit kita, jalan-jalan penerbangan mereka, kita hanya adalah, kawasan kita hanyalah beberapa kilometer ke atas, yang atas orang lain punya, sebab kita tiada teknologi. Kita masih berbincang, boleh manusia naik ke langit, orang lain buat rumah ke langit. Tuan-tuan, handphone. Orang yang seperti profesor tadi, dia guna handphone masa dia bercakap tadi. Dan digelak ramai-ramai sebab handphone ini tak berfungsi kalau dunia lepet. Sebab satelit berpusing, sebab GPS ini, sebab satelit pusing bumi. 30 kali pusingan satu supaya kita dapat lokasi kita GPS itu. Tetapi profesor tadi, ulama tadi guna GPS, guna handphone ketika dia lepas bocah. Digelak ramai-ramai satu dewan. Malu kita. Bagaimanakah GPS bergerak? Bagaimana GPS berfungsi? Adik-adik lebih faham daripada saya. Dan bagaimanakah GPS berfungsi? Kerana bumi bulat, bergerak. Kalau tak bulat, tak bergerak, tak ada GPS. Sangat basic. Tetapi, dia berlaku ketika zaman moden ini. Dan kita lihat apakah yang Sheikh Fauzan kata. Ini ulama besar Saudi. Dia kata, Al-Ard
musattahah, bumi rata. Setiap yang balik daripada Madinah, Mekah, mesti ini pegangan dia. Maka saya, jangan marah saya. Kita dengar kata Soleh Fauzan, al-ardu musattahah, bumi rata. Dan Syekh Fauzan mengatakan bahawa yakul dauran al-ard batilun, siapa kata bumi bergerak, salah. Wasyamsu hiya allati tadur, yang bergerak pusing ialah matahari. Siapa kata bumi mengelilingi matahari, salah. Dan boleh dihukum murtad dan dibunuh. Dan apa kata ulama besar mereka? Syekh Ahmad Al-Zibas. Dia kata aqul bi anna syamsal sabitah wa al-ardha hiya allati tadur haula qawla syani wal munkar. Al-ardhu sabitah la tadhaqa wa syamsu hiya allati tajri haulaha. Wa kullu man yaqdu bi thubuti syamsi wa dauran al-ardh haulaha yu'adu kafiran wa murtadan wajaba qatluhu la'annahu bidzalika yukadzibu Allah wa kitabah. Saya malah nak terjemah, tuan. Siapa kata bumi mengelilingi matahari, dia sudah kafir, berhak dibunuh. Wajaba qatluhu, wajib dibunuh. Dan dia mengatakan, dia menulis kitab yang yusbitu fihi annasyam tadur haulal ard, matahari pusing mengelilingi bumi. Ini pegangan pelajar-pelajar kita balik daripada sana. Tuan-tuan, empat ulama besar. Pertama mengatakan man qal bidan ard haula syams kafirun yustatab au yuqtal. Siapa kata matahari pusing bumi, bumi pusing matahari, maka dia sudah kafir, minta dia bertaubat dan bunuh. Kata tidak bertaubat, bunuh. Hukum mati. Dan Usamin mengatakan lam yusbit al-ilmu an arda tadur haula syams. Tak ada sains mengatakan bahawa bumi mengelilingi matahari. Soleh Fauzan sekali lagi mengatakan asy-syamsu huwa mazhab an-nasirin. Al-bidar al haula syamsi huwa mazhab an-nasirin wa huwa mazhab kufriyun dal. Siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia mazhab kafir dan sesat. Dan yang Syekh Bandar tadi yang menyampaikan dalam persidangan ini mengatakan lau kana al-tadur limadha la yashur bi sadaq. Hujah dia, kalau bumi bergerak, kenapa kita tak pening? Gelak ramai-ramai satu dewan. Tuan-tuan yang semati, panjang perbincangannya. Sekarang sudah ada flat society yang ditaja oleh Yahudi Nasoro. The flag society berkembang di Indonesia sangat luas. 4 tahun lepas saya dijemput ke Universiti Muhammadiyah di Jakarta. Dan saya seorang berdebat dengan satu dewan tentang dunia bulat atau dunia lepeh. Rupa-rupanya profesor sana semua percaya pada dunia lepeh. Saya seorang satu dewan, tuan-tuan. Disaksikan oleh isteri saya. Isteri saya menggigil di luar sebab saya seorang berhadapi dengan seluruh profesor dan tuan-tuan dewan. The Flat Earth Society telah menguasai umat Islam seluruhnya. Kebanyakan masjid, setiap masjid saya pergi, mesti ada dalam komplek ini pun. Mari kita sama-sama renung, bukan untuk kita condemn seorang satu-satu bersama kita. Mari kita renung sudah dalamnya, kita cari kebenaran. Tuan-tuan, ini Flat Earth Society. Dunia rata. Inilah yang dikembangkan oleh Nasara, Al-Yahud wa Nasara. Sebab kitab mereka mengatakan demikian. Kitab mereka bukan asli, tuan-tuan. Ada sebahagiannya wahyu Allahi, yang sebahagian besar mereka tambah. Tuan-tuan, rupa-rupanya The Flat Earth Society ini datang daripada Jewish Encyclopedia. Dia wujud sejak zaman berzaman, tetapi dipopular sekarang sebab untuk tarik pemuda Islam kepada mereka. Dalam konteks ini, model dunia rata ini dikembangkan oleh Yahudi dan Nasara rupa-rupanya. Dan mereka tersalah cakap juga. Kumpulan ini mengatakan
the Flat Earth Society has members all around the globe. Digelak ramai-ramai. Digelak ramai-ramai. Mulut hati tersebut, hati terkenang mulut tersebut. Tuan-tuan, kartun dibuat untuk memperkenalkan mereka. Dan sekarang kita lihat, di Eropah berduyun-duyun mereka mulut Islam, dulu dan sekini, menyebabkan Eropah sangat sempit dada. Kenapakah mereka berlomba-lomba untuk masuk Islam? Sebabnya lah, ayat Al-Qurniah, Al-Quran. Mereka mengkaji dan mereka mulut Islam. La ilaha illallah inilah satu tema yang baru yang berlaku di seluruh Eropah dan Amerika. Kenapakah mereka memeluk Islam dan meninggalkan agama kita? Sebab ayat Al-Quniyah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama masukkan unsur kita ke dalam umat Islam supaya mereka tidak lagi masuk Islam ramai-ramai. Kita perkenalkan The Flat Earth Society. Tuan-tuan yang semati, disebabkan oleh ajaran agama Kristian, gereja ditinggalkan di England. Di London khususnya, 500 gereja ditinggalkan, kosong, kita beli, kita tukar jadi masjid. Itu sebab mereka sangat sedih. Mereka sedih sebab kita telah beli gereja yang banyak. Orang Qatar, orang Saudi, orang Kuwait, banyak duit tuan-tuan. Ada je gereja nak jual, mereka beli. Dan 423 ini 2-3 tahun lepas data ini. Tukar menjadi masjid dan sangat menyesakkan dada mereka. Dan mereka perkembangkan The Flat Earth Society ke atas umat Islam sebab 10 tahun lepas sudah ada 52 juta umat Islam di Eropah. Dan sekarang penduduk yang paling ramai di atas bumi ialah Muslim. Dalam statistik mengatakan penduduk dunia adalah 66 bilion. Kristian 20 bilion dan Islam 1.6 bilion yang mereka saya nyatakan. Rupa-rupanya dalam kajian tidak rasmi, umat Islam telah mencapai 2.038 bilion, jumlah yang paling ramai di atas muka bumi Islam. Dan untuk menarik supaya tidak ramai orang masuk Islam, mereka perkenalkan The Flat Earth Society. Dan inilah inna fi khalqis samawati wal ardi lakum nahar la tadri ila albab alladziina sunallahu kama huwa qadama ala jumhim wa tafaqu wa tafakkaru bi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya rakamkan dalam perjalanan saya. Saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Aceh, saya pergi ke Korea untuk sampaikan mesej yang sama seperti saya cakap malam ini. Dan saya rakam dalam buku ini, tuan-tuan yang berminat ada satu dua saya di belakang. Dan saya sudahi dengan apabila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf banyak-banyak kalaulah saya tersinggung hati tuan-tuan, para pendengar secara langsung di seluruh dunia. Saya minta maaf dengan jari 10. Saya tiada niat untuk menyentuh hati budi tuan-tuan, tetapi demi kebenaran saya beranikan diri pertama kali berkali saya berjalan secara luas seperti ini di masjid. Dan terima kasih kepada Masjid Al-Qudus. Dan saya sudahi sekali lagi nama billah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih surah. Satu. Saya satu tapi sikit ada dua sikit. Satu dah. Saya nak dapat punya prof memberi punya sedikit ringkas saja tentang Al-Quran mengatakan ada perkataan masyriqa wal maghrib. Ada satu kadang-kadang wasyriqaini maghrib. Ada kadang-kadang masyariq wal maghrib. Yang kedua saya tanya itu Allahu allazi khalaqal laila wan nahar, adakah lai dahulu baru an-nahar? Ringkas. Yang pertama ialah masyariq maksudnya tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Kalau kita lihat dalam konteks tadi, matahari keluar setiap banyak tahun berbeza-beza. Kita sangka di negara kita, kita lihat matahari hampir sama. Masyriq saja. Tapi Allah kata, masyriqaini wal maghribain. Ada dua tempat naik, dua tempat turun. Benar. Dan masyriq wal maghrib, tepat. Tempat keluar naik matahari, banyak tempat. Bukan satu tempat. Dan sekarang kita tahu, banyak tempat naik, banyak tempat turun. Kalau nahar, saya tak dapat jawab. Tetapi Allah menceritakan bahawa Allah menceritakan bumi. Kemudian Allah menjadikan siang dan malam. Malam dan siang hanyalah yang berlaku selepas Allah ciptakan bumi. Tetapi yang mana dulu? Wallahu a'lam. Sebab itu saya tak ada jawab. Dan saya minta maaf. Wallahu a'lam.